100 orang, saya satu-satunya ulangan umum matematika dapat 100. Belajarlah ilmu hitung agar kuat nalarmu, dan belajarlah sastra agar halus budi. Teman-teman tidak betah kuliah di matematika. Katanya madesu. Tapi, wanita itu dicintai bukan karena kecantikannya. Tetapi dia menjadi cantik karena kita mencintainya. Ya, jadi, burung pipit lainlah punai. Okay. Burung punai di atas kumpai. Ya. Bila baduit bini beranai. Kada ada duit bini bermamai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bertemu kembali kita pada kesempatan ini, dan ini adalah perbincangan yang tidak biasa melalui Samarinda Design Talks, karena narasumbernya agak berbeda. Narasumbernya ini sebenarnya anak kampung, tapi sekarang sudah menjadi pejabat ya, orang Kaltim nomor 2. Tapi bukan soal kedudukan beliau yang kita mau hadirkan di sini, tapi bagaimana beliau di masa kecil, cerita-cerita menarik sampai membawa beliau menjadi orang yang luar biasa. Satu di antara yang saya tahu misalnya, bagaimana nilai matematika beliau itu tidak pernah mendapat angka merah, bahkan matematika atau IPA? Matematika Pak ya. Jadi dia menggunakan istilah-istilah yang saya tidak kenal. Sampai kuliah, sampai beliau menjadi dosen di berbagai perguruan tinggi tentang matematika. Tapi namanya bukan matematika, tapi nanti kita dengar sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, ada tugas-tugas yang diberikan oleh ibu beliau, bunda beliau, yang tidak bisa tidak harus dilaksanakan. Sebab kalau tidak dilaksanakan, ada hukuman. Ya. Nah, tidak boleh main atau apa gitu ya. Mari kita dengar sendiri. Dan beliau adalah Bapak Haji Hadi Mulyadi ya. Sekarang adalah Wakil Gubernur Kalimantan Timur. Dan akan berakhir rasanya 2023 ya, akan mengakhiri tugas beliau. Kita akan dengar dulu macam apa masa kecil beliau ini yang saya katakan tadi, urusan matematika ini gimana ceritanya itu Pak. Itu menarik tuh buat anak sekarang itu. Ada dua sebenarnya orang yang menurut saya berperan dalam membuat saya suka matematika. Pertama ibu, yang kedua guru. Oh guru juga ya. Kalau ibu ini, tapi dia lebih dulu karena saya masih kelas 1 SD. Yeah. Saya tuh tiap hari harus mengerjakan soal-soal matematika dari ibu itu. Ya. Tambah ibu sendiri ya? Ibu yang bikin. Ibu guru bukan? Ibu saya ibu rumah tangga dan tidak lulus SD Pak. Tapi paham untuk membuat soal ya? Cuma soal tambah kurang kali bagi aja. Oh iya dulunya. Tapi yang setelah saya tua saya renungi, ini sebuah keinginan yang luhur dan luar biasa. Seorang ibu, mudah-mudahan ini jadi doa lah buat ibu saya. Seorang ibu yang tidak lulus SD berkeinginan anaknya juara matematika. Jadi kalau bicara parenting soal pengasuhan anak udah luar udah biasa. Udah luar biasa untuk ukuran ibu yang tidak lulus SD. Iya betul. Bahkan saya masih ingat, kamu semua harus sarjana, jangan seperti mama dan abah. Itu sama dengan keluarga saya. Bapak pasti ngajarkan gitu. Iya. Bapak ini kelas 3 SR. Iya. Kamu udah boleh. Iya. Begitu ya Pak ya. Itu sama. Berulang kali disebut. Kamu semua harus sarjana. Waktu itu kan tidak mengenal lah, S2, S3 itu masih langka. Yeah, tapi yeah, sarjana itu sudah yeah, luar biasa. Betul. Nah akhirnya, saya senang. Itu jadi, tugas setiap dari hari? Dari 7 bersaudara itu yang dapat tugas itu cuma saya. Setiap hari? Hampir setiap hari. Sore. Biasanya kan kita kalau pulang sekolah kan jam 12 dulu. Iya, yeah, yeah, betul. Nanti jam pulang sholat zuhur, saya dari kecil memang disuruh sholat. Iya. Yeah. Habis itu ngaji. Oh ya. Habis ngaji kan dulu. Kalau saya ngaji malam habis maghrib. Habis siang, karena guru kami itu dari seberang. Oh. Ada dua, waktu TK SD saya ngaji dengan nenek dia. Neneknya Bu Mei. Iya. Itu kita mendatangi. Terus kemudian beliau sudah saya kelas berapa itu? Tahun dulu apa istilahnya Pak? Alipan. Alipan. Nah, Alipan. Iya, Alipan. Waktu Qur'annya juz amma. Alipan itu juz amma. Iya, juz amma ya. Waktu Quran sudah selesai untuk mendarasnya itu, ya, saya datangkan guru orang Bugis. Mendaras sana, itu sahabat tadarus. Melancarkan, ya melancarkan. Tadarus, ya. Tadarus. Itu datang setiap hari, habis itu baru mendengar radio apa? Kiai Nogo Sosro dan Kiai Sabakintan. Oh iya. Itu Sandiwara Radio. Sandiwara Radio. Ya. Dulu ke Manirwana, nggak sih? Betul ya. Nah setelah itu biasanya ibu saya sore kan main ada buku SD yang warna biru itu lah. Ya. Yang sambulnya yang biru yang udah lecek
Ya. Medal listrik. Seperti celana Bapak itu. Ya, betul. Ya, betul, birunya. Nah, kertasnya biru. Di situ ada tulisan. Ditulis. Biasanya 5-10 soal biasa. Dan ya karena kali bagi tambah kurang itu aja. Iya. Ya dapat 100 terus. Tapi enggak boleh ini. Makanya saya juga senang, bukan bukan merasa itu sebagai sebuah paksaan. Bagaiman, tapi ya. Dan kenapa setiap mengerjakan mesti 100 nilainya kan? Iya. Oh, diberi nilai oleh ibu. Nilai sama ibu. Oh. Jadi 10 kan 10 soal. Jadi kalau 10 kan 100. Ini loh pelajaran yang berharga. Sebagai orang tua, kalau memberikan tugas kepada anak, jangan hanya sekedar tugas, diperiksa dan dinilai. Diberi nilai, karena salah satu kelemahan orang tua sekarang, zaman sekarang, memberi tugas tapi tidak mengapresiasi. Padahal dalam pendidikan disebut dengan ada reinforcement verbal dan non-verbal. Betul. Memberi nilai, ya, baik nilai secara ucapan maupun tidak ucapan, ini malah dengan tulisan, Pak ya. Luar biasa itu jadi pelajaran. Yang kedua juga tadi, guru saya, Pak Darmaji. Nanti mudah-mudahan. Itu beliau. SD? SD, beliau itu pindahan dari Balikpapan, ngajar matematika saya kelas 3. Itu SD Bapak di mana? SD di SD 035 Jalan Pirus. Di belakang asrama tentara, asrama TFK. Iya. Di dekat hotel Ayat. Pirus, hotel Pirus masuk dalam ya. Iya, betul ya. SD Bahari. Iya, di situ. Cara beliau mengajar itu membuat, tapi karena ibu saya jadi dua-dua lah, karena ibu saya sudah sering ini ya. Jadi saya matematika itu jadi apa? Sangat mengerti. Ya. Mudah sekali mencerna, ya itu anugerah juga lah menurut saya. Yeah, yeah. Tapi yang faktornya itu ibu sama guru. Akhirnya dari kelas 4 SD itu, yang namanya ulangan matematika, sampai SMA. Sampai SMA. Ya, nilai makanya, tidak pernah dapat 6. Tidak pernah. Tidak pernah 9, dapat 7. 10, 9, ya. Jadi antara 9, 10. Ya. 9, makanya kalau nilai harian itu 9, 10, 9, 10. 10 ya. Kalau ada rapat ya, di jasa saya 9. Yeah. Jasa terbiasa. SMP, SMA 9. Nah, yang waktu pelajar teladan SD, yeah, saya mewakili di Kecamatan Samarinda Ulu. Samarinda Ulu. Juara 3 di Kecamatan Samarinda. Oh iya, memang Samarinda Ulu. Ya, itu. Ya, betul. Nilai matematikanya hampir 100. Bahasa Indonesia hampir 5. Jadi matematikanya 9. Dikatakan saya tuh, saya kan orang bahasa. Matematika 9, sekian, yeah, 90 berapa gitu, yeah, bahasa Indonesia 5, enggak tahulah apa yang membuat. Karena gini, Pak Sabrudin, saya itu dulu nyaris jarang belajar. Dalam belajar yang betul-betul serius itu. Kenapa? Yeah. Saya belajar itu sebentar saja, mungkin karena dulu ini ya. Kalau ulangan tuh, mohon maaf. Itu yang diajarkan guru itu. Yeah. Kayak video film berjalan aja. Oh, ya muncul ya, kembali ya. Ya, muncul di ingatan itu mungkin. Karena tidak banyak nonton video kan, film-film juga tidak banyak kan, jadi memori tidak banyak terpakai. Tapi memang ada orang yang suka lupa, Pak Haji. Orang suka lupa bahwa orang itu harus pintar segalanya, tidak mestinya kan. Oh iya. Artinya kan memang ada orang yang punya kecenderungan cerdas dalam hal linguistik. Tapi mungkin dia dalam kinestetik yang tidak kuat kan, biasa saja itu. Biasa jadi saja. Ketika Bapak matematika tinggi di bahasa Dona, tidak, karena memang bukan dunianya. Iya. Apalagi pelajaran bahasa Indonesia pada waktu itu hanya memerlukan kecermatan titik, ya, koma, huruf besar, huruf kecil. Tapi akhirnya begitu saya dewasa, saya harus menunjukkan banyak hal yang bisa kita pelajari. Iya, betul. Nah, akhirnya betul. Saya bikin puisi kan, ya, kan. Ya. Nah, jadi makanya itu yang menarik dalam bicara matematik tadi, makanya waktu SMP ini juga sebuah apa ya, riwayat hidup yang mudah-mudahan bisa jadi apa, inspirasi lah bagian. Yeah, yeah. SMP kan SMP 1, Pak. Mungkin yeah, Bapak ingat dulu yang SMP top. Yeah. SMP 1, SMP 2, SMP Katolik. Dulu kan? Iya, yeah, betul. Nah, saya SMP 1, paralelnya 10. Satu kelas kan 40 rata-rata. Betul, betul. Yeah. 400 orang. Saya satu-satunya ulangan umum matematika dapat 100. 100, ya? Yeah. Itu dari 400 orang? Ya, yeah, jadi kan 100 itu kan yang unik. Kalau yang pilihan A, B, C, D, itu salah. Yeah, yeah. Lirik-lirik kan. Yeah. Tapi kan ada isi. Iya. Yeah. Isinya itu kalau ada 3 soal, 5. Rata-rata 3 atau 5. Saya benar itu semua. Yang bisa membuat orang tidak mungkin, tidak mungkin 100. Ya. Karena kalau yang lain bisa karena kebetulan. Ya. Bisa isinya saja terjadi TPS. Ya. Dan itu yang paling momok. Ya. Bagi pembelajar matematika. Karena di, itu susah ya. Di isi berkadang-kadang ada yang nggak isi. Tapi Noah Chomsky itu yang saya tahu, dia mengatakan bahwa matematika itu adalah logika. Logika. Jadi orang yang kuat di matematika, logikanya pasti bagus. Ya, semoga. Karena kan gitu, Pak. 2 kali 2 misalnya 4 gitu kan. Ya. Itu kan logika itu. Iya.
2-nya 2 kali. Saya ingat betul tuh zaman kita kecil tuh kan 3-nya 2 kali. Coba 2 kali 3-nya. Itu 3, kalau logika matematika. Iya, gitu kan. Tapi kalau logika otak kanan 2 kali 2 bisa sama 20. Oh iya betul itu kanan. Iya. Ya. Ya. Itu Pak Jaang. Betul. Ya, 2 kali wali kota, 2 kali jadi wali kota. Iya. 40 tahun. 20 tahun. Dan kanan kalau dengan imajinasi lain lagi sudah Pak. Dia sampai kepada persepsi. Nah, kalau Anda nyumbang 200, insya Allah Allah akan memberikan 2 juta itu. Ya, karena itu sudah kanan. Makanya kata Ali bin Abi Thalib, kata Imam Syafi'i, belajarlah ilmu hitung agar kuat nalarmu, dan belajarlah sastra agar halus budimu. Ya, itu yang Bapak Bapak lakukan sekarang. Yang ahli matematika tapi bikin puisi, bikin buku, ngeband, kanan itu. Padahal SMP, SD, SMP, SMA, kelihatan masih, sampai belum. Kuliah masih kiri banyak, masih banyak kiri otak kiri ya. Jadi ya tuh sampai memilih jurusan tuh iya kan ibu saya bilang mau ke dokteran enggak mau pertanian ya? Juga saya enggak mau kan saya alhamdulillah kan lulus di 3 perguruan tinggi sekaligus gitu ya. Lulus di Akademi Ilmu Statistik ini otak kiri statistik juga, otak kiri ya. Itu kiri itu ya itu 27 provinsi jatahnya 1 provinsi 5 orang karena itu aljabar matematik lah. Terus saya harus di APDN waktu itu yang tes 700 lebih diterima 50 saya ranking 5 dan saya juga lulus enggak mau ngambil itu ya memang niatnya cadangan padahal itu kan pamong Pak itu lagi pula itu kan ikatan dinas iya dan itu kan dipersiapkan untuk jadi pamong tapi memang ya ujung-ujungnya sekarang kan pamong ngomong rakyat ngomong ASN. Jadi nggak tahu lah, saya kan diterima di Unhas, kan lebih dulu pengumumannya. Dan memang dari Akademi Statistik, APDN, dan Matematika, ini yang prioritas pertama. Begitu ini lulus, saya udah nggak minat. Iya, karena memang udah memang passion dapat di situ. Ya. Walaupun yang ini kan dua... Jurusannya apa namanya, Pak? Prodinya apa itu? Matematika. Matematika, Fakultas MIPA. Oh iya, MIPA. Murni ya, Pak, ya. Matematika kan Science. Matematika tuh ada pendidikan matematika, ya, mau jadi guru. Tapi Bapak ini yang murni. Ya, biasanya ke peneliti. Iya, ke peneliti, dosen gitu. Ya. Kami 35 orang aja, Pak, waktu itu. Yang selesai cuma 18. Iya. Karena teman-teman gak betah kuliah di matematika. Katanya madesu. Masa depan suram. Ya enggak lah. Sekarang orang. Karena gini Pak Sabrudin, waktu itu setiap ada penerimaan PNS itu nyaris enggak ada formasi MIPA. Betul. Itu sih betul. Jadi itu teman-teman sih. Tuh memang orientasinya jadi dosen dan peneliti. Sekarang aja yang sudah mulai. Orang komputer ini kan basisnya matematika. Hitungan kan sebenarnya. Itu. Tapi sekarang kita berpindah topik sedikit nih Pak. Waktu Bapak sekolah itu kita enggak tahu nih kan kalau lihat sekarang kan Bapak nyaman dipakai mobil dulu udah pakai sepeda motor gitu. Enggak. SMP enggak boleh kan, ya. SD jalan kaki. Jalan kaki. SMP bersepeda. Sudah bersepeda ya. SMA pakai. SMP masih ini naik angkot. Ada kan ada kalau dulu kan bayar angkot 50%. Betul. Iya, betul. Nah, soalnya jauh tuh, Bapak kan di daerah Pasar Pagi. Nah, waktu Pasar Pagi jalan kaki. Itu kelas SD. Sampai kelas 1 masih. Oh, kelas 2 saya pindah ke Jalan Pramuka. Oh, pindah di situ. Di Komplek PK. Bapak kan dulu. Oh, tapi betul. Iya, Bapak kan Pejanka dulu namanya. Iya, betul. Pindah di Jalan Pramuka dulu Gunung Keluak kan. Betul. Banyu Biru dulu. Iya. Masih ingat. Nah, itu di kompleks ya. Jadi kalau naik malu juga itu Pak Parsedunya. Ya dikira kok pulangnya ke sana. Ya. Karena mobil itu arah mana? Banyu Biru. Iya. Arahnya padahal Banyu Biru itu kan. Iya. Iya, nah, karena jurusannya sana. Padahal Bapak itu tidak sampai Banyu Biru. Itu kan kampus Ujagam. Iya, makanya kan disebut kampus biru. Iya, itu sejarah. Iya, betul. Oh, dari itu jauh sudah ke sekolah itu. Jauh waktu itu karena saya waktu pindah, aspal itu baru di depan Unmul. Iya. Depannya Vilat, apa? Di depannya Samara sekarang. Samara. Ya, sampai situ aja. Nah, tahun ya setelah kami pindah beberapa tahun baru aspal itu jauh. Sampai SMA. Jadi kalau naik mobil ya sudah pasti. Tapi pernah enggak masa kecil Bapak nih melakoni seperti masa kecil orang-orang seusia Bapak yang jualan es gitu misalnya. Jualan cincau. Oh, cincau ya. Jualan cincau. Oh. Saya masih SD itu jualan cincau. Dulu kita mungkin Pak Sabrin ingat dulu. Pasar Pagi itu lo nyebutnya apa? Simpang 4. Betul? Iya, Simpang 4 itu. Kalau posisinya sekarang ya di depan Warung Mutiara lah. Oh, tahu saya Pak, itu dekat Mall Mesra itu. Iya, ya. Mall Mesra belum ada. Di situ saya jualan cincau sama kakak saya, Pak Pante, Pak Fitri. Keinginan sendiri.
Ya, saya yang jualan kan kakak. Oh. Saya bantu. Oh, yang jual siapa? Pantai apa si Fitri itu? Ya, berdua. Berdua itu ya? Pak Pantai jualan es, Pak Fitri jualan cincau. Soalnya Fitri itu kawan kuliah kan? Baru saya tahu juga masa lalunya gitu kan? Tempat jualan kan? Tapi kan kita dulu di Pasar Pagi itu kan rata-rata ya ada kelompok yang berada, tapi kan sebagian ya. Betul. Sama Agus Wandi. Iya, iya, iya. Kan dekat rumah saya. Ini jualan es juga. Oh. Agus Wandi. Terus notaris Hernawan Hadi. Iya, iya. Ya. Betul. Itu juga. Teman saya kalau di situ jauh dari usia bapak kali namanya Firman. Firman Kumis. Itu kan orang berada tuh, Pak. Ya. Itu teman saya SD itu. Termasuk orang berada kan rumahnya kan di pinggir. Jalan tempat itu dulu, ya. Depan Mesra Mall. Itu SMA di sini. SMA Samarinda. Pindah kuliah di Ujung Pandang. Kuliah di Ujung Pandang. Ya? Nah, itu juga. Karena di sini Unmul kan punya fakultas MIPA ya? Belum. Oh, belum pada waktu itu ya. Belum. MIPA itu bayangkan Unhas ada, Brawijaya aja belum. Bukan. Brawijaya lebih apa ya? Lebih belakang lebih daripada muda daripada Unhas. Ya. Unhas. Jadi MIPA-nya Unhas itu termasuk ya. Jadi MIPA yang tertua di luar Jawa itu USU sama Unhas. Oh. Saya ingat betul itu. Waktu itu enggak mikir lulus mau jadi apa ya? Pokoknya senang. Pokoknya aja senang jadi aja. Ini kacau. Tapi kok bisa terjun ke politik itu gimana ceritanya ya? Nah, entahlah, tidak boleh politik Pak ini. Saya lebih senang bicara soal pendidikan. Tapi Bapak kan anehnya gitu, saya tahu Bapak lulus dari Ujung Pandang malah jadi kepala sekolah, itu gimana ceritanya? Itu padahal Bapak kan bukan lulus dari sarjana pendidikan matematika kan, bukan begitu. Nah, itu gimana ceritanya itu? Kami di MIPA kan semester 5 sudah diangkat jadi dosen asisten. Asisten. Syaratnya kalkulus 1 2 3 4 tidak boleh C. Namanya merantau, saya harus jadi asisten dosen. Oh. Jadi berusaha lah belajar sebaik-baiknya. Alhamdulillah nilainya AB-AB gitu. Iya, yeah, yeah. Akhirnya semester 5 jadi asisten dosen. Yeah, kan mengajar. Yeah, betul. Tapi di MIPA kita enggak diajarkan, didaktik metode kita enggak ada. Iya. Pokoknya cemplung aja belajar. Karena itu murni Pak saya. Murni ya. Yeah. Tapi kita jadi asisten. Nah, yeah. Asisten kan ada 4 tuh. Yeah. Kalkulus, biologi, kimia, fisika. Kalau fisika, kimia, biologi kan di lab, dia hanya membimbing orang praktek. Yeah. Kami enggak. Iya. Yeah. Di kelas. Matematika tuh harus di kelas. Matematika. Ya, waduh, udah ngajar ini. Jadi caranya asisten-asisten yang senior itu saya umpat dulu. Hmm. Pura-pura jadi mahasiswanya. Oh, gini cara membuka, cara membuka. Oh, ya belajar juga belajar ya. Ya belajar lah. Oh, ya. Kan enggak bisa kita lakukan. Bagaimana? Akhirnya improvisasi. Tapi ternyata saya dianggap yang termasuk yang baik lah di antara. Karena cirinya yang dianggap baik mengajar itu, kami disuruh mengajar di UMI. Oh, itu Universitas Muslim Indonesia. Mereka perguruan tinggi swasta ya, terbesar juga itu. Mereka jadi dosen di situ, tapi kan yang asisten-asisten ini yang disorong. Disorong. Oh, biasa dosen ya, senior tapi gitu. Ya, kita kan senang aja. Iya. Padahal Bapak belum S1 itu? Belum, masih kuliah. Ya, masih kuliah ya. Itu hanya orang-orang ya sebenarnya yang dianggap cakap lah. Yang sudah direkomendasi itu pasti. Karena kan kalau yang kagok-kagok mengajar, dia diam aja kan. Paling tidak berani menghadapi mahasiswa. Ya, masalahnya. Dan Makassar loh. Tapi karena yang unik Pak, saya kan ngajar dulu, ngajar di kimia, pernah anu ya jurusannya di kimia, yeah. Di farmasi, di sipil, di elektro, yeah. Di ekonomi, di kan kami satu semester itu ganti-ganti tempat ngajarnya dan satu semester kadang kita dapat 2 kelas, kadang dapat 3 kelas. Oh iya. Yeah. Nah, apa yang menarik itu? Dari semua jurusan, tapi ya mohon maaf ini bukan yeah. bukan soal lebih kurang ya. Dari semua jurusan itu biasanya satu kelas itu yang benar-benar menguasai kalkulus teman-teman yeah. itu 10% lah. Dari 40 orang paling 45 orang gitu ya. Yang betul-betul kalau diajarkan tuh nyambung. Tapi ada satu jurusan hampir semua pintar. Jurusan elektro. Elektro ya. Di elektro di Unhas itu kan termasuk unggulan. Iya. Yeah. Satu tempatnya Pak Zainal itu. Iya, yeah, iya. Yeah. Ngajar di situ, ya? Oh. Ngajar di situ pintar semua. Akhirnya apa? Saya tidak mau pakai buku yang standar. Itu kan matematika dasar kalkulus. Saya bakat advanced kalkulus, Erwin Krezik. Jadi ada soal-soal yang agak di atas ini. Iya. Jadi yang kelihatan, iya. Iya, ada mahasiswanya tidak bisa menduga ini, karena main kelas atas. Biar kelihatan kalau enggak, dia enggak dianggap mereka. Iya, enggak dianggap biasa itu, ya. Ya, itu pengalamannya. Ya. Nah,
Nah, tapi ya seninya. Terus kan pulang dari sana kan Bapak di sana mengajar. Selesai kuliah langsung, karena saya dah rutin ngajar di UMI, langsung diterima jadi dosen. Di Fakultas Teknik Industri mengajar matematika teknik. 1 tahun. Nah, tapi keluarga minta saya balik ke sini. Itu baru lulus S1. Jadi keluarga minta balik. Ya, waktu itu Bunda masih ada? Ibu masih. Bapak Ibu masih hidup. Itu yang termasuk yang minta saya balik. Oh. Nah, katanya kalau di sini, karena saya mengajar matematika, statistik, banyaklah. Iya, soalnya saya tahu Fitri tidak kemana-mana dulu. Habis dari Unmul ingat saya, langsung jadi dosen. Iya, tapi setelah jadi dosen, rasanya baru dia kuliah kan kayak saya. Yang keluar Pak Katuti kayak saya, yang Brawijaya. Karena kan perempuan ya? Ah, perempuan. Ini anak kesayangan, tinggal disuruh pulang. Kalau itu enggak pulang karena nikah. Oh iya. Suaminya. Mungkin Bunda dan ayah Bunda juga menginginkan dia kembali ke sini. Iya, ya. Tapi dibawa kan naluri ayah. Dibawa ke Denpasar. Terus Bapak pulang sini. Apa itu yang harus di ngajar di di Widya Gama? Widya Gama dan untuk perguruan tingginya. STIMIK. Kan Bapak dikenal juga kepala sekolah itu. Tahun 2000 saya didirikan sekolah. Ya itu kan mendirikan sekolah. Mendirikan sekolah dan sekaligus jadi kepala sekolah jadi pertama. Jadi kepala sekolah kan? Cordova. Dan itu bagaimana mungkin seorang sarjana itu matematik ya? Bukan teknik ya itu ya? Disebutnya. Bukan, bukan. Sarjana sains, makanya gelar sarjana kan? SSC. Ya, dia maksud sains kan? Sarjana sains. Sarjana sains jadi kepala sekolah dan jadi pengajar karena betul-betul jadi guru ya. Yang itu yang, apa yang mendorong Pak? Yang mendorong. Jadi ini mungkin cita-cita dari maaf saya sejak SMP itu, ketika saya matematika terus dapat 100-100, saya itu ada perasaan, kok teman-teman saya tidak bisa matematik ya? Saya bilang begini, dalam hati saya, andaikan saya disuruh ngajar, saya mau membantu guru itu ngajarin. Oh, itu waktu SMP, SMP ya? SMP sudah, ada niat begitu. Jadi niatnya itu ingin apa yang saya bisa itu orang bisa. Dan orang tua tidak melarang? Tidak. Kan ada orang tua gini Pak, begitu begini. Dia tahu anaknya pintar di bidang matematika, oh dia sudah punya cita, nanti jadi ini ya, ada. Arsitek. Ya. Oh, gitu jadi kan. Waktu itu dia bilang mau menjadi dokter. Ya, jadi dokter gitu kan. Pertanian, ya. Kan, seperti ibu saya. APDN, dua itu yang dokter sama pertanian. Nah kan maksud saya ayah bunda nih, setelah melihat bapak sarjana matematik ya, bapak lalu kemudian memilih untuk menekuni bidang pendidikan orang tua gimana? Tidak ada masalah. Tidak ada masalah ya? Ada sejarahnya juga. Ah ya, gimana itu sejarah? Karena saya dari kecil itu, apapun yang disuruh bapak ibu saya lakukan. Jadi, mohon maaf, rasanya bapak ibu saya itu tidak pernah marah saya lebih dari 10 jari kira-kira. Makanya, dari 7 bersaudara, kalau anak laki saya itu yang termasuk. Mungkin ya, mungkin. Sayang sama ibu. Yeah. Dari saudara perempuan itu Kak Tuti yang disayang bapak. Jadi saya sayang ibu. Maksud saya, sehingga kenapa kamu jadi guru, kenapa kamu mendirikan sekolahan, kenapa tidak kerja di perusahaan, ya. Kan gitu tuh. Ini sarjana sains kan? Ada salah satu pertanyaannya, kenapa kamu tidak mau daftar PNS? Ibu itu sempat tanya. Oh, itu yang sebenarnya. Nah, terus saya bilang, Bu, saya panggil mama kan, Mak, saya mau PNS asal dosen. Ah, iya. Sama saya mendirikan. Akhirnya, tahun 2000, ada pendaftaran dosen politeknik. Diberitahulah kakak saya Pak Fitri ada penerimaan, saya daftar. Saya daftar terus hari Rabu tanggal 1 Juli 1 November ibu saya meninggal. Hari Kamis tes. Hari Kamis tes. Hari Rabu meninggal, hari Kamis saya tes. Berat banget. Ibu meninggal usia masih muda kan, 63 tahun waktu masih muda. Bapak kan dekat banget dengan ibu, ya. Ibu. Yang tes 42 orang yang diterima 2. Saya salah satu yang diterima. Waktu jalani tes padahal bapak enggak kan ya, masih enggak, ya enggak belajar lah ya masih dalam bayang-bayang ya nyaris enggak belajar ya. Karena saya juga dekat tapi kan tesnya waktu itu bahasa Inggris ya. Saya enggak pintar bahasa Inggris tapi kalau tertulis kalau itu pasif, ya bahasa Indonesia ya matematika apalagi kan ya. Terus TPA tes potensi akademik TPA ini kan oh kalau orang matematik TPA ya, aman TPA ya aman. Ya karena saya diberitahu sama salah satu dosen panitia dia bisik-bisik Pak nilai bapak paling tinggi katanya, tapi dia tidak bilang lulus waktu itu. Ya. Ternyata lulus, diterima cuma 2. Itu tahun berapa? Tahun 2000. Tahun 2000 ya. Nah waktu itu kan masih saya sudah jadi ketua partai.
Oh, masih boleh ya? Boleh masih. Makanya tahun 98 kan ASN masih boleh Betul, betul. Tapi tahun 2000 itulah juga undang-undangnya keluar. Iya, saya ingat Samsu Agam, Jafar ya. Haruna, sempat jadi orang partai. Pak Aswin juga. Iya, Pak Aswin. Pak Aswin sempat ya? Pernah, iya. Oh, yang oh iya, di Golkar dia. Pertama, betul. Betul, betul, betul. Tahun 2001. Begitu ada perubahan, saya, ada Bapak memilih. Teman-teman ini sepakat aklamasi minta saya jadi ketua tetap. Jangan digantikan. Di partai? Iya, waktu itu. Nah, ini berat sebenarnya. Padahal di Politeknik sudah diterima. Sudah diterima dan sudah bayangkan. Ada NIP. Sudah ada NIP. Nah, tidak semua orang diterima. Yang dites 42 diterima 2. Diterima 2. Nah, itu juga berat dalam hidup saya. Saya terus terang berat, kenapa? Saya harus nulis surat kepada kakak saya nomor satu, Kak Yani, bidan. Iya. Pak Pante, Pak Fitri, bapak saya almarhum, dan paman saya yang kepala SMA 2 Balikpapan, Pak Saiful Jazan. Minta restu ini? Minta restu. Pokoknya saya katakan, ini keputusan saya pribadi, apapun yang terjadi dengan keputusan ini, saya bertanggung jawab untuk diri saya. Sama, karena kakak saya semua agak, ya wajar lah, ya. Sebagai kakak, sudah dosen, PNS, kok nyata Pak itu. Nyata. Kan, ya. Ini menarik, jadi bagaimana perjalanan seorang yang sekarang diamanahi sebagai wakil gubernur, Bapak Hadi Mulyadi, dari seorang yang sebenarnya berlatar belakang sebagai ilmuwan ya, kalau kita lihat pendidikannya. Sejak SMP, SMA, sampai perguruan tinggi di bidang matematika itu nilainya selalu istimewa, tapi kemudian setelah lulus dia memilih untuk mengabdikan dirinya ke dunia pendidikan. Itu tidak gampang, itu pilihan berat sebenarnya ya. Dan ternyata secara tersirat sudah mengatakan tidak semua keluarga mendukung, terutama saudara ya. Maksudnya menganggap udah jadi pegawai negeri gitu kan. Dan itu kan aman bagi orang kalau sudah pegawai negeri itu. Artinya, zona nyaman lah. Istilahnya. Zona nyaman, karena lu sudah pensiun pun masih dapat. Betul. Masih dapat nih, tapi ditinggalkan ya. Dan yang menarik itu, almarhum Pak Taufik Rusdi. Iya, kan tahu. Tuh, dia telepon saya, Pak Adi katanya. Saya nggak tahu lah di kacamata beliau itu apa tentang ya. Saya persiapkan kamu jadi direktur ke depan. Iya, tentu untuk dia sudah melihat ya, Pak kepemimpinan. Saya nggak ngerti apa, ya kan memang saya sudah mulai muncul di koran. Betul, iya. Saya bilang, nanti saya istikharah dulu. Telepon terakhir, dia bilang, kayaknya saya suka, kalau kamu memang harus mundur, segera bikin surat gitu. Iya, iya, iya. Itu cerita. Pak Hadi ini kan juga, ini ya terakhir nih. Pak Hadi ini kan dikenal sebagai ustad ilmuwan, ustad politisi ya. Politisi saya enggak mau nyinggung-nyinggung ini, karena ini benar-benar, Pak. Nanti saya dimarahin sama yang punya nih. Tapi yang saya lihat, yang menarik adalah, ilmuwan ilmuwan ustad gitu ya, dai pemusik nih, sekarang udah pemusik, penyair, tapi dai ini bapak itu kan selalu memberikan ceramah-ceramah yang up to date, yang kekinian, yang memang sangat diperlukan oleh pemirsa. Tapi banyak orang yang justru merindukan ceramah bapak itu bisa mereka ikuti kembali dalam bentuk buku yang apa saja. Ini gimana ceritanya nih? Ada kepikiran untuk membukukan semua ceramah itu? Ini sebenarnya Pak Sabdun ini mancing terus ini. Enggak juga. Tapi ini pancingan yang membuat saya akhirnya sadar harus melakukan itu. Jadi sekarang dalam proses 3 buku saya. Buku biografi, buku puisi, dan buku parenting. Parenting ya. Nah, buku ceramah itu kan saya katakan sama itu ada sekitar 7 lah yang sedang saya persiapkan. Ya. Mudah-mudahan kalau itu dia bermanfaat akan segera. Ini pokoknya PR saya dari Pak Sabudin menjalankan tulisan. Kenapa? Saya juga punya kesadaran bahwa ini kan bisa jadi warisan. Betul. Buat anak cucu kita. Yeah. Buat tulisan itu. Saya kan berpendapat begini, tidak semua orang dengar ceramah di masjid. Yeah. Tidak mustahil ada orang yang membaca buku, membaca puisi, membaca tulisan kita, kemudian mereka akhirnya tersentuh, dapat hidayah, kan saya dapat pahala. Apalagi kalau buku ini kan bisa disimpan di e-book bisa ratusan tahun. Betul. Kalau ceramah kita meninggal dunia, itu dia. Tidak ada yang ikut. Itu dia. Kalaupun kita ikut, hadir 100-500 orang, yang lain tidak hadir. Iya. Jadi kalau dia ibu kan orang di Inggris pun bisa ya, bisa tahu apa ya, gitu, betul. Bisa mengerti. Insya Allah ini Pak, janji yang belum terwujud. Karena ini suara-suara banyak orang Pak yang sampaikan ke Bapak kan gitu kan. Yang terakhir, apa kira-kira cita-cita Bapak ini ke depan lah?
Saya ini Bagi Kaltim terutama, Pak, bagi Kaltim. Banyak cita-cita yang belum terwujud. Oh, gitu, Pak. Tapi intinya itu sebenarnya ingin membuat masyarakat nyaman, bahagia, senang. Jadi saya ingin bangun panti asuhan, pondok pesantren, pondok tahfiz, masjid. Belum ada yang kalau tahfiz, kalau bantu itu sudah ada lah membantu ya. Tapi yang benar-benar Bapak sendiri kelola ya, memang belum ya. Belum, belum. Tapi ada sih sekolah yang itu. Ya. Yang sekolah SD, sudah. SMP, SMA. Bahkan dulu kan saya cita-cita ingin bangun perguruan. Nanti dulu itu masih dikendali Bapak. Masih saya pembina, saya ketua pembina. Untuk sekolah itu ya. Iya, kita serahkan sepenuhnya kepada pengurus yayasan dan sekolah mereka ya. Improvisasi. Tapi satu hal yang mungkin perlu saya sampaikan kesempatan ini, saya bersyukur kepada Allah karena saya pernah jadi guru TK, SD, SMP, SMA, 5 bimbel, S1, S2. Nah, itu. Selama 25 tahun. Ya. Dan mengajar mata kuliah kalkulus, aljabar linear, analisa numerik, model matematik, statistik, matematika ekonomi, matematika teknik, dan teknik pidato. Aku menghafal, saya saja menghafal nama-nama mata kuliahnya aja sudah kebingungan ya. Beliau hafal nama mata kuliahnya dan luar biasa. Saya kebetulan memang suka dengan pendidikan, saya pernah ngajar SD SMP. Tapi beliau pernah mengajar sebelum SD, prasekolah tadi ya, TK. Itu sebenarnya tak mengajar formal. Di kompleks saya di Makassar ada TK, saya diminta untuk ngajar matematika di situ. Tambahan saja. Ya, artinya saya pun tidak pernah formal. Maksud saya tidak pernah yang tidak formal gitu ya. Ini boleh tambahkan sedikit. Iya. Yang menarik setelah saya kan saya sampaikan kalau kita mengajar, bekerja itu dengan cinta. Saya 25 tahun. Catat dulu, belajar atau mengajar itu bekerja cinta. Itu dengan cinta. Makanya gimana ada kaidah tentang cinta kan? Iya. Wanita itu dicintai bukan karena kecantikannya, wanita tetapi itu dia menjadi cantik karena kita mencintainya. Oh iya, percaya saya. Nah, kalau dia tidak kita cintai, dia tidak lantai. Tidak cantik. Dia sama, tidak cantik kan? Sama dengan pekerjaan. Betul. Kalau kita tidak mencintai pekerjaan, nanti yang ada mengeluh, betul. Marah-marah. Betul. Ya, dah enak lah. Ya. Pekerjaan benar. Alhamdulillah Pak, tadi 25 tahun saya berusaha mengajar dengan penuh cinta. Ini saya mau cerita biar ini buah dari cinta itu yang saya rasakan. Tiba-tiba saya ditelepon, di SMS, Pak Hadi, sekarang saya S2 di Perth, Australia. Di Perth, Australia, ya. Saya dosen di Penang University, alhamdulillah. Ada yang tulis surat tangan, dia katakan, tulis di kertas, sedang S3 di Gifu University, Jepang. Ada yang kirim kue, S3 di Seoul, Korea Selatan. Murid SD saya, dokter gigi di Sulawesi Barat. Murid SMA saya, dokter internis di Bengkulu. Pernah ketemu murid saya di Paris. Ada di Rusia, ada di Jerman. Itu yang membahagiakan. Itu sahabat kebahagiaan hakiki. Seorang guru. Seorang guru. Tidak perlu minta apa-apa, tapi mendengar kabarnya aja sudah. Dan yang dramatis, Pak, sebetulnya ada murid saya membunuh diri. Saya temuin, dia turun dari gunung, terus dia nangis, dia perlu. Ternyata dia keluarganya berantakan. Broken home gitu. Atau sekarang, dokter di Malaysia. Masuk. Istrinya dokter. Tadi laki-laki? Ya. Dokter, istrinya dokter. Anaknya habis Quran. Masya Allah. Jadi begitulah kalau kita bekerja dengan cinta, semua akan menjadi nyaman. Semua akan menjadi nyaman. Bahkan konon wanita itu menjadi cantik karena gitu, ya. Karena cinta. Wanita itu dicintai bukan karena kecantikannya. Tetapi dia menjadi cantik karena kita mencintai. Ya, jadi itu tadi, secantiknya wanita, kalau tidak kita cintai, dia hilang, tidak akan, hilang cantiknya. Karena itu kalau istri mau menjadi cantik harus kita mencintai sepenuh hati. Iya. Itu luar biasa ya. Tapi Pak Hadi ini ada juga yang orang banyak tidak tahu. Beliau juga jago pantun, Pak, dulu, Pak. Dua-dua pantun lah ini. Ini jarang-jarang nih. Pohon beringin lebat daunnya. Buah mangga manis rasanya. Cakep. Kalau ingin Indonesia jaya, mari bekerja dengan cinta dan doa. Wah, mantap. Sesuai tadi dengan yang falsafah cinta ya. Memang betul-betul the power of love ya. The power of love. Cinta itu kekuatan ya. Kekuatan. Dua alam banyak hal. Itu baru satu patutnya. Burung pipit lainlah punai. Oke. Okay. Burung punai di atas kumpai. Ya. Bila baduit bini beranai. Kada ada duit bini bermamai. Ini malah bio ya kalau orang Banjar. Ini masih humor. Nah, kalau begitu perlu ada yang nasihat nih, yang ketiga nih, seperti yang pertama. Yang ketiga. Ini kalau mendadak-mendadaknya agak repot juga beliau. Ini ingat nih, biasanya. Mohon beringin lebat daunnya. Iya. Buah mangga manis rasanya.
Amin. Kalau ingin Indonesia jaya, mari jaga persatuan dan kesatuan bangsa. Wah, itu. Ini kaitannya dengan 17 Agustus. Betul. Jadi karena kita masih bulan Agustus, mudah-mudahan apa yang menjadi pesan beliau melalui pantun tadi bisa kita patrikan di dalam hati. Dan Pak Wagub, beliau ini Wakil Gubernur Kalimantan Timur, sudah membuktikan beliau bisa menjadi mengayomi dari seluruh umat. Amin. Ya kan Pak? Diterima beliau ini di mana saja, di suku apa saja, dan beliau tidak membeda-bedakan. Meskipun beliau Muslim, dia tidak membeda-bedakan dengan kawan-kawan lain yang berbeda agama, berbeda suku. Dan kita harus belajar banyak dari Pak Adi, bagaimana dia berhasil bukan karena karbitan. Beliau berhasil karena beliau betul meresapi, mencintai apa yang beliau kerjakan. 25 tahun jadi guru. Mulai dari guru TK, guru SD, guru SMP, guru SMA, sampai perguruan tinggi. 5 bimbingan belajar. Itu sesuatu yang luar biasa. Hanya satu kekurangan, pengalaman beliau itu harusnya dibukukan. Untuk jadi pelajaran bagi orang lain. Terima kasih Pak Adi Mulyadi telah datang di Samarinda Design Talks ini. Mudah-mudahan bisa menginspirasi kawan-kawan semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.